Sosial Republik Indonesia tahun 2021 untuk bantuan sosial sebesar 88.385.000 rupiah yang dialokasikan untuk PKH, BPNT, dan juga bantuan sosial tunai. Kebijakan bantuan sosial dimaksudkan untuk meringankan beban hidup yang dihadapi masyarakat, lebih-lebih pada masyarakat yang terdampak pada pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Komisi 8 DPR RI mengharapkan pengelolaan bantuan sosial di Kabupaten Kendal berjalan baik sesuai dengan yang direncanakan, dan apabila terdapat permasalahan seperti data tidak akurat dan lain sebagainya, maka harus dilakukan tindakan perbaikan secepatnya. Kesejahteraannya itu dalam pimpinan Allah yang Maha Besar.
Yang kedua, kami juga berterima kasih atas seluruh bantuan yang diserahkan pada hari ini, yang nilainya hampir 1 miliar 900 juta sekian tadi. Ya, ini juga luar biasa. Dalam kunjungan spesifik kami ini, Pak Bupati, alhamdulillah. Dan ini alhamdulillah yang memanfaatkan, yang